Kebetulan aku ada stok tepung Kobe bakwan keras. Aku memilih tepung bakwan keras dari Kobe karena tepung ini akan menghasilkan adonan yang keras di luar dan tentunya lembut di dalam ya, tahan hingga 2 jam. Nah, bahan utama sudah ada, sekarang kita siapkan bahan-bahan lainnya. Ini aku mau buat tempura sayuran, bisa dilihat di video ya, ada bayam, wortel, terong, buncis, jamur, aku tambahin brokoli juga. Ini semua bahan kecil seperti korek api, bisa dilihat di video untuk lebih jelasnya ya. Nah, untuk wortel aku menggunakan parutan biar lebih cepat. Brokoli, bayam, jamur juga diiris tipis-tipis ya. Semua bahan sudah diiris, masukkan ke dalam satu wadah. Tuang tepung bumbu bakwan keras, lalu diberi air secukupnya, diaduk-aduk. Setelah semua tercampur merata, goreng di minyak panas cenderung kecil dan udah golden brown ini diangkat. Kalau suka pedas boleh ditambahin bon cabe. Selamat mencoba.